frame-nya itu antara inner dan footprint masukin sama ya inner dan footprint dan biasanya di tenda-tenda lain tuh menggunakan pasak besi atau pasak stainless ya ini menggunakan pasak alloy yang mana lebih ringan dan juga lebih kuat prem alloy ini juga lebih ringan dan kokoh double pintu juga ada pintu bagian depan dan pintu bagian belakang sehingga, apabila teman-teman nanti di foto itu bagian view belakang itu kelihatan. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala rear outdoor saya tadi di sesi ulas barang kali ini saya akan mengulas tenda Arundaya 4 plus R dari Tenda Ki. Gimana spesifikasi lebih lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Tenda Arundaya 4 plus R ini packagingnya seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini. Terus untuk ukurannya sendiri itu panjangnya ini 56 cm kali diameternya 15 cm dan beratnya sendiri ini lumayan ringan yaitu 3,8 kg. Oke, sekarang kita bedah atau kita buka ya. Apa aja sih yang ada di dalam paket tenda Arundaya 4 Plus R ini? Pertama, kita buka bakalnya dulu ya, teman-teman. Nih, ini sangat mudah sekali ngebukanya dan sangat kliki ya. Terus kita keluarkan tendanya. Ya, nah, yang pertama yang kita dapatkan yaitu kantungnya sendiri dan kantungnya tuh gak pakai resleting jadi gak rawan rusak ya. Enak sekali. Selanjutnya di sini ada talinya dan pengencangnya itu pakai pelcro. Ini tinggal dirapetin aja udah kencang. Dapat tali juga nih, ya. Tali untuk mengikat tenda ini sendiri. Terus, selanjutnya kita mendapatkan frame aluminium alloy. Nah, bisa kita lihat nih, framenya aluminium alloy satu set frame. Terus, kita juga mendapatkan pasak, dan bahannya pun sudah aluminium alloy untuk pasaknya sendiri dengan jumlah kita hitung dulu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 buah pasak Yang akan teman-teman terima apabila membeli tenda Arundaya 4 Plus R ini Selanjutnya, nah ini nih jarang-jarang ada di tenda lain Yaitu repair kit Di sini terdapat tali Terus, ada cantolan yang buat ke Terus, ada juga bahan-bahan dari tenda ini yang nantinya akan berfungsi untuk menambal apabila bolong. Terus, kita juga bakal mendapatkan footprint, footprint dari tenda ini, dan ini cukup komplit ya, cukup lengkap karena jarang loh ada tenda yang sudah memasukkan footprint di dalam kemasannya. Selanjutnya, Tentunya kita juga bakal mendapatkan outer outer tenda itu sendiri berwarna hijau dan inner. Di sini juga ada kertas panduan ya, gambar-gambar dan cara pemasangannya juga. Nah, oke okay, teman-teman, sekarang kita akan merakit tenda ini. Bagaimana bentuknya? Terus ikuti video ini. Selanjutnya kita akan masukkan dulu nih barang-barang yang nantinya tidak akan kita rakit ya seperti tali terus ada buku panduan repair kit kita masukkan dulu ke kantongnya biar tidak hilang pertama kita pasangkan dulu footprintnya Untuk pemasangan footprint sendiri, di sini kan ada yang kena seal, ya, yang bagian kena sealnya itu nanti di atas, ya. Jangan di bawah, biar gak gampang rusak. Posisinya di atas, kita lebarkan. Selanjutnya, kita pasang inner-nya di atas footprint ini untuk pengunciannya sendiri nanti bebarangan pasaknya tuh disatuin antara footprint dan inner Oke, selanjutnya kita pasangkan premnya. Nah, gini ya, teman-teman. Kalau baru tuh masih ada plastiknya, kita masukkan aja plastiknya ke kantongnya. Nah, ini ada dua set prem, kita pasang ya. Pertama, kita masuk-masukkan dulu, nih ya untuk premnya kita masuk masukkan tuh. ini jangan sampai nanti pas kita masukkan tuh nih kayak gini nih misalnya kita harus benar-benar masuk masukinnya ya kita rakit lagi yang satunya lagi teman-teman. Nah kalau udah kerakit seperti ini semuanya udah beres, tinggal kita silangkan dan ini mohon maaf kena angin. Caranya mudah, tinggal kita masukkan aja frame-nya itu antara inner dan footprint masukin sama ya inner dan footprint begitupun yang bagian sini juga dimasukin antara inner dan footprintnya selanjutnya kalau sudah dimasukkan kita bentangkan Dan kita cantolkan juga nih, untuk bagian innernya ke frame, sama ini juga kita bentangkan. Kita cantolkan dulu di bagian pinggirannya biar membentuk seperti kolam ya. Setelah itu kita cantolin lagi. Lanjut. Biar memudahkan mendapatkan titik tengah di bagian atasnya. Ini sangat mudah sekali ya Bisa teman-teman kerjakan sendiri Meskipun teman-teman sendirian Ini bisa dipasang oleh teman-teman Biasanya di sini tuh kan tali ya yang suka diket. Nah, kini ya, tenda itu Mengeluarkan ide yang sangat bagus, ya. Ini sangat efektif sekali. Tinggal kita cantelkan aja di bagian tengahnya. Ini nih, cantelkan jadi gampang banget, gak usah kita ngikat lagi. Selanjutnya kita pasak di bagian ujung-ujungnya. Kita pasak di bagian sini nih ya teman-teman. Kita pasaknya. Harusnya sampai ke dalam berhubung ini tanahnya lumayan keras. Sampai sini aja udah cukup. Ya beginilah penampakan tenda yang setelah kita pasang bagian innernya. Selanjutnya kita akan pasang bagian outernya. Di outernya sendiri itu memiliki dua pintu. Yang mana bagian depan tuh pintunya resletingnya ada dua. Dan di bagian belakang resletingnya ada satu. Kalau kita pengen misalnya resletingnya yang bagian dua menghadapnya ke area Depan berarti kita cari yang disettingnya dua dulu, nih. Nah, oke, okay. untuk disetting yang dua bagian depan, udah ketemu, tinggal kita pasangkan saja. Ini sudah hampir kelihatan ya bentukannya. Terus di bagian outer ini ada tali yang harus kita ikat biar lebih kokoh. Posisinya ada di dalam outernya sendiri. Ini ya teman-teman. Ada tali. Nah ini ya. Ini kita ikat ke frame. Total talinya dalam satu tenda ini ada empat. Ada empat tali yang seperti ini ya. Yang kita talikan ke prem. Di bagian depan dua, di bagian belakang juga ada dua. Nah untuk ngikatnya sendiri, biar kita gampang ngebukanya, kita ikat aja nih sekali. Nah yang kedua kalinya kita ikatnya tali hidup. Jadi nanti kalau ngebuka itu tinggal kita tarik lagi aja, biar gampang. Saat proses pembongkarannya nanti. Setelah selesai, kita ikat bagian outer ke frame. Selanjutnya, kita akan pasak bagian ujung-ujungnya. Biasanya, orang-orang memasang pasak itu bisa dari bagian belakang dulu, ataupun dari bagian depan dulu. Sekarang, kita coba di bagian depan dulu, di samping sebelah kanan. Nah, ini tinggal teman-teman cantelkan aja nih, untuk bagian sudutnya tinggal cantelkan seperti ini. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya, bagian tengahnya kita pasang pasak. Untuk pemasangan pasak sendiri, bila mana pengen kokoh atau kuat, biasanya kita eh apa namanya ya, lipatkan gitu ya. Ikatkan kayak gini nih, seperti ini. Ini akan kokoh sehingga pasak tidak akan mudah hilang lalu kita masukkan ke tanah. Nah untuk bagian sudut sendiri sama ya, tinggal kita cantelkan aja semua sudut sama, tinggal kita cantelkan aja. Ini lebih memudahkan teman-teman dalam proses pemasangan tenda. Nah untuk bagian pintu sendiri kan ada dua yang harus kita pasak ya cukup kita pasak yang bagian dalamnya aja ini kan untuk menentukan bagian dalam pintu ini lu, dalam pintu ini luar pintu kalau misal kita pasak bagian yang ini itu biar memudahkan ketika kita ngebongkar tenda jadi yang ini tetap diam ini coba kita luruskan ya kita kencangkan Dan untuk bagian depan ada dua yang harus kita pasak karena di sini menggunakan dua resleting atau dua pintu. Nah ya cara masaknya kalau saya suka dililitkan kayak gini nih biar lebih kuat dan kokoh baru masukin ke tanah. Dan pasak pun sisa empat ya teman-teman. Dan yang empat ini buat kita ngepasak talinya nih. Di sini sudah terdapat tali. Di bagian depan ada dua, di bagian belakang juga ada dua. Nah, fungsi pasak yang sisa empat ini buat tali biar lebih kencang. Ayo kita pasak tal talinya. di talinya sendiri ini sudah terdapat gailen ya teman-teman gailen atau orang-orang bisa menyebutnya stopper, biar ketika kita memasang tali ini, kita gak usah mengikat-ikat lagi ini lebih simple dan lebih gampang saat kita mengaplikasikannya cukup kita pasakan aja kayak gini terus kita tarik gailennya udah Langsung kencang. Selanjutnya, kita pasang juga tali yang bagian belakangnya. Kita atur aja ini eh, posisi talinya kayak gimana. Misalnya, kalau kita pengen kencengnya area samping kanan, ini kita tarik agak ke bagian belakang biar bagian tengah. Yang kanan ini tidak menempel ke bagian inner. Habis itu, kita tarik lagi untuk mengencangkan. Nih ya teman-teman Yang kita tarik itu Nanti Kan ini stopper Bentukannya kayak gini nih ya Yang kita tarik Ini bagian yang ininya nih Ini kita tarik Ini kita tarik Yang ini kita masukin ke pasak Seperti ini Lalu Kita tarik stoppernya nih Dengan kita Ini kita tarik Otomatis ini agak kendor Kita stoppernya kita Angkat Loh, Kalau misalnya posisinya udah Udah pas, dirasa udah cukup kuat. Kita lanjut ke yang lainnya, beginilah penampakan dari tenda Arundaya 4 plus R yang sudah kita pasang. Tenda Arundaya 4 plus R ini berkapasitas 4 sampai 5 orang dewasa. Terus tenda ini juga termasuk tenda yang double layer. Yang mana double layer itu ada inner dan outer. Inner yang warna putih yang tadi kita pasang dan ini outernya yang warna hijau. Untuk dimensinya sendiri tenda ini untuk panjangnya 230 cm dari belakang ya dari bagian belakang tengah tuh sampai area depan terus ada juga teras ya depan belakang terasnya sendiri dari pintu bagian dalam tenda sampai pintu bagian luar tenda itu 85 cm untuk lebarnya yaitu 260 cm dari bagian samping kiri ke bagian kanan untuk lebarnya sendiri. Dan untuk tingginya tinggi tenda ini 135 cm dari permukaan tanah dari permukaan tanah sampai ke atas ya sampai kita tadi pasang frame itu 135 cm. Jadi kalau misalnya kita punya anak-anak Uh, usia lima tahunan tingginya 130 itu bisa berdiri di tenda ini. Cuman kalau buat untuk dewasa mungkin nggak bisa ya. Harus sedikit jongkok. Untuk bahan tendanya sendiri yaitu menggunakan 190 t polyester. Lalu tenda ini memiliki PU atau tingkat ketahanan airnya itu 4000 mm. Nah bisa teman-teman lihat di sini ya. Like 4000 mm dan jarang loh tenda-tenda dari model lain biasanya itu di 2500 sampai 3000 mm sehingga sangat aman digunakan di curah hujan yang ada di Indonesia. Dan ini pokoknya mantap banget lah untuk uh, kondisi hujan yang saat ini ya yang sering hujan, ini sangat aman sekali. Kita lihat lagi untuk bagian luar apa aja sih yang atau kelebihan dari tenda Arunda yang 4 plus R ini. Nah, perlu teman-teman tahu, di sini ya, ada yang namanya ventilasi udara. Jadi, bisa teman-teman buka ini menggunakan velcro. Teman-teman buka, nah, di sini juga udah ada tiangnya, tinggal kita pasangkan ke velcro yang bagian atas seperti ini bentukannya. Fungsinya sendiri agar teman-teman nanti tidak kepanasan atau ini menjadi sirkulasi udara yang. Bagus buat tendanya sendiri, dan biasanya adanya sirkulasi udara ini untuk mencegah kondensasi saat kondisi di dalam tenda panas atau hangat, sedangkan di kondisi di luar tenda itu dingin dan ini sangat membantu sekali. Untuk sirkulasi udara sendiri, ini terdapat dua, ya teman-teman, ada di bagian samping kiri dan juga di bagian samping kanan. Kita pasangkan juga. Yang ini ya, teman-teman. Jadi, posisinya ada dua: bagian samping kiri dan samping kanan, untuk sirkulasi itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam tenda, di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk bahan atau lebih detail dari pasaknya sendiri. Untuk pasaknya sendiri, kita cabut dulu. Menggunakan bahan aluminium alloy dengan diameter 6 mm. Cukup tebal dan cukup kuat. Dan biasanya di tenda-tenda lain itu menggunakan pasak besi atau pasak stainless ya. Ini menggunakan pasak alloy yang mana lebih ringan dan juga lebih kuat. Dan bentukannya sendiri ini kayak pancingan gitu ya. Kayak pancingan terus eh, modelnya heksagonal. Modelnya sendiri nih dan tidak sakit apabila kita pasakan. Tidak sakit apabila kita pasak. Mudah juga untuk kita mengangkatnya kembali. Selanjutnya kita akan cari tahu nih apa aja yang ada di dalam tenda Arundaya 40R ini. Kita coba masuk ya teman-teman. Kita buka resletingnya velcro nya nih ya masih menempel ini masih baru masih enak banget ketika kita membuka resleting nya setelah buka biasanya kita gulung biar tidak mengganggu aktivitas saat kita masuk keluar tenda Setelah kita gulung, di sini juga sudah terdapat penguncinya ya, teman-teman. Bagian bawah nih ada tali untuk penguncinya. Lalu kita masukkan saja. Nah, jadi nanti seperti ini ya, terkunci dengan rapi. Sehingga nanti tidak akan mengganggu akses teman-teman keluar masuk. Kita kunci lagi. Sebelum kita masuk ke dalam, kita akan bahas dulu untuk frame-nya sendiri. Kelihatan gak ya? Nah ini ya, untuk frame-nya sendiri ini menggunakan bahan aluminium alloy dengan diameter 9,5 mm. Dan frame alloy ini juga lebih ringan dan kokoh tentunya. Sehingga apabila kena angin atau badai saat kita camping itu lebih kuat daripada frame yang berbahan fiber. Sebelum kita buka pintunya, kita ulas dulu nih bagian bahan dari innernya sendiri, yaitu 190T polyester. Dengan MM-nya atau tingkat ketahanan airnya itu 3000 mm. Untuk innernya sendiri 70% polyester dan 30% mesh atau jaring ya teman-teman bisa teman-teman lihat bagian bawahnya polyester bagian atasnya jaring sehingga akan memudahkan kita atau tidak akan mengakibatkan kondensasi saat kita berada di dalam tenda dan membuat kita juga kalau misalnya kegerahan ini sangat membantu sekali sirkulasi udara lancar di dalam tenda ini tidak akan pengap ataupun sesak saat malam hari. Lanjut kita akan masuk ke dalam tenda. Di sini terdapat dua resleting ya, bagian resleting atas bawah. Untuk fungsinya sama aja untuk menutup. Kita buka. Berhubung ini masih baru, bukanya tinggal gini aja. Enaknya tuh kayak gitu. Enak banget tuh kalau udah masih baru setelah kita buka pintunya kan pintunya nanti kalau misal kita gak rapihkan bakal seperti ini kita rapihkan di bagian kanan bagian kanan teman-teman ya ada terdapat kantung nah di bagian ini ada ya, terdapat kantung kita simpan si pintu ini ke kantung yang bagian kanan ini Nah seperti inilah penampakan tenda Arundaya 4 Cukup lebar luas Untuk tidur pun ini sangat luas ya teman-teman Tuh Sangat luas, sangat nyaman Tinggi saya 165 Ini sangat nyaman dan untuk empat orang Sebenarnya ini lebih nyaman untuk empat orang sih Empat orang dengan kalau misalnya dengan bentuk badan atau bobot teman-teman tuh di 50 kilo ke atas cuman kalau misalnya teman-teman kecil-kecil ya lima orang juga cukup dan di bagian dalam sini teman-teman terdapat beberapa kantung yang bisa teman-teman aplikasikan untuk menyimpan barang-barang teman-teman untuk di bagian depan sendiri terdapat dua ya yang satu tadi kita masukkan ke pintu masukkan pintu tenda terus sebelah kirinya juga terdapat kantung juga di bagian kiri ada juga kantung kecil nih bisa buat teman-teman menyimpan dompet atau handphone di bagian belakang sama ya kayak bagian depan kiri dan kanannya terdapat kantung yang berbahan jaring dan di bagian tengah kanan juga terdapat kantung terus tidak lupa di sini terdapat hook lem atau tempat menyimpan gantungan lampu, nih teman-teman. Kita cantolin lampu di sini, terus ada juga loop gear. Ini belum kita pasang, kita pasang dulu. Untuk pemasangannya juga sangat mudah, teman-teman. Cukup kita masukkan ke sini. Nah, udah langsung mengunci, kita masukkan lagi, nih. dan ya, kita masukkan lagi yang ujung bagian sini. Ini sangat memudahkan kita untuk menyimpan barang-barang pribadi kita. Biasanya barang-barang yang sangat mudah dijangkau, gitu ya. Misal nih, sarung tenda bisa kita simpan di sini, ataupun bisa juga handphone kita kita taruh di sini ya. Tuh. Jadi sangat multifungsi sekali. Selanjutnya, kita keluar. Oh iya, teman-teman, tadi udah saya bahas juga, kan? Pintunya itu ada dua: bagian depan dan bagian belakang. Kita buka pintu bagian belakangnya. Nah, ya, seperti ini, teman-teman. Kita masukkan kembali ke kantung bagian kanannya untuk pintunya. Nah, ini bagian belakangnya. Untuk pintu depannya sendiri atau pintu di outernya sendiri ini bisa teman-teman lihat sudah saya ikat di bagian samping kanan dan kiri. Kiri saya nih, sudah saya ikatkan sehingga tidak menghalangi akses teman-teman untuk keluar. Ini nih lihat. Kita ikat di sini, dan ini juga nih. Saya ikat di juga di sini, dan ini gampang ya. Kalau tadi menggulungnya ke atas, sekarang kita gulungnya tuh ke bagian kiri dan kanan, sehingga menjadikan perspektif yang sangat bagus untuk kita lihat. Oh, bentukannya segitiga kayak gini, bagus ya, kayak rumah gitu. Teman-teman petualang, kalau teman-teman lagi mencari tenda kapasitas 4 sampai 5 orang, tenda Arunaya 4+R ini sangat rekomen untuk teman-teman beli. Mengapa? Yang pertama, tenda ini sudah double layer. Yang sudah teman-teman saksikan sendiri tadi di video awal, yaitu ada outer dan ada inner. Yang kedua, udah double pintu juga. Ada pintu bagian Depan dan pintu bagian belakang, sehingga apabila teman-teman nanti di foto itu bagian view belakang, itu kelihatan. Yang ketiga, dalam satu paket atau satu kemasan tenda ini sudah terdapat footprint, nih, teman-teman. Footprint dan repair kit yang tadi ya yang kita masukin ke dalam kantong tenda itu sangat mantap sekali ya, dan tenda itu sangat luar biasa mencantumkan itu karena sebenarnya. Kita kalau misalnya rusak tuh susah nyari repair kit kayak gitu Dan ini sangat rekomend sekali Namun eh, ada beberapa kekurangan ya dalam tenda ini Yang pertama itu area terasnya agak kurang luas ya Cuma 85 cm Tapi itu tidak menutup kemungkinan Kalau kita menyimpan sepatu ya masih aman-aman saja sepatu alas kaki misalnya cooking set sisa kita masak itu pasti aman untuk disimpan di bagian luar karena 85 cm itu lumayan agak luas menurut saya ya teman-teman dan satu lagi keunggulan dari tenda ini yang menjadi alasan teman-teman membeli yaitu PU nya 4000 mm dengan keunggulan yang barusan saya sebutkan tadi di harga satu jutaan tenda ini menjadi rekomen untuk teman-teman beli kalau teman-teman tertarik dan ingin membeli tenda ini, teman-teman bisa mengunjungi toko kami yang berada di Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Kerawang, dan Rear Outdoor Sadang. Atau kalau teman-teman jauh dari di luar kota di sana ya, terus males langsung ke toko, teman-teman bisa mengunjungi marketplace Rear Outdoor. Linknya sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Sekian ulas barang tenda Arundaya 4 Plus R Alarir Outdoor. Jika teman-teman suka, klik like. Dan jika teman-teman tidak suka, klik dislike. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada saran-saran, mau ulas barang apa lagi, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman mendapatkan info terupdate dari channel Rear Outdoor. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Tardi pamit. Rear Outdoor temannya petualang.